Halo teman-teman semua, sobat Kallista Karya, kita ketemu lagi masih bersama Kallista Karya. Dan pada video kali ini saya akan finishing kandang burung ya, sangkar burung ini akan saya finishing, akan saya cat ulang. Ini karena udah kayak gini ya, akan saya upgrade lagi, akan saya perbarui lagi, biar menjadi kelihatan seperti baru lagi. Baik teman-teman sobat Kallista Karya, langsung saja kita menuju video cara finishing sangkar burung ini. Selamat menyaksikan. Untuk finishing sangkar burung ini saya sudah mempersiapkan cat warna hitam. Ini ya, catnya kita pakai warna hitam dan saya kasih campur pakai bensin saja sedikit ya, dan manual mempergunakan kuas. Oke teman-teman, langsung saja kita finishing sangkar burung ini. Untuk finishing sangkar burung ini saya mempergunakan cat minyak ya, warna hitam dengan campuran bensin ya, kita kasih bensin sedikit. Kita oleskan catnya tipisan, yang penting rata karena ini untuk lapisan pertama ya. Jadi untuk catnya saya kasih sedikit encer. Untuk pengecatan sangkar burung ini agak sedikit susah ya, karena pergunakan kuas manual, tidak segampang mengecat tembok ataupun mengecat pintu besi, itu karena bidangnya lebar, tertutup rapat. Kalau ini kan bolong-bolong, apalagi ruji ataupun jari-jarinya kan bulat ya. Jadi harus dari beberapa sisi, jadi biar bisa rata tertutup semua. Untuk mengecat sangkar burung itu kita harus telaten ya, apalagi pakai manual kuas. Tidak seperti mengecat tembok atau mengecat apa ya, papan besi, itu agak mudah. Ini ya, lapisan pertama sudah selesai. Ini juga udah agak mengering, nunggu sebentar lagi, nanti akan kita timpa lagi untuk lapisan kedua. Nah pada lapisan pertama juga masih banyak ya yang belum ketutup, jadi untuk menyempurnakan kita nanti akan kasih satu lapis lagi. Masih banyak yang agak belang-belang gitu. Ini baru kering sentuh ya, mungkin nanti 1 jam lagi akan kita kasih lapisan kedua. Ini udah kering total, jadi kita lanjutkan untuk timpa lapisan selanjutnya, lapisan kedua. Untuk catnya kita kasih yang lebih encer dari lapisan pertama ya, karena untuk sekedar menutup yang masih belang-belang, biar hasilnya sempurna, rapi dan mengkilap. Sahabat Kallista Karya, ini dia hasilnya finishing sangkar burung menggunakan cat minyak warna hitam. Cukup dengan 2 lapis saja sudah sangat mengkilap, rata, mengkilap ya. Terima kasih teman-teman semua sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu saja video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.